Selamat siang, Tribuner. Saat ini saya berada di Cafe Dialektik Galeri. Maaf, bukan cafe ya. Jadi Dialektik Galeri di Jalan Sumbing nomor 11 Kota Malang. Mulai kemarin sampai 26 November ada pameran tunggal etnofotografi dengan mengangkat siklus hidup Wong Tengger karya Bambang Awe. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Bambang bahwa dia itu memang sengaja untuk mencari diawali dari riset dan mencari foto-foto terkait Tengger. Jadi ini adalah foto-foto lama sampai yang terbaru 2 tahun lalu yang dipamerkan di pameran ini. Nah, ini saya ajak untuk masuk ke galerinya. Foto-fotonya dibuat dalam warna hitam putih. Jadi yang menarik mungkin ini tidak ada caption atau keterangan foto di tiap hasilnya, dan keseluruhan yang ditampilkan itu merupakan semua kehidupan di masyarakat Tengger. Jumlah foto yang dipamerkan lebih dari 30, namun dia memiliki file ribuan, dan karena keterbatasan dari ruangan juga untuk menjaga estetika di pameran, maka yang ditampilkan adalah lebih dari 30 foto. Dari foto-foto ini kita bisa mengetahui atau mengerti bagaimana masyarakat Tengger secara keseluruhan, dan mungkin ada ritual-ritual atau kegiatan adat yang dilakukan mereka terekam kamera di pameran ini. Jadi kalau kita melihat foto-foto ini, kita seperti diajak melihat kehidupan masyarakat Tengger tanpa harus ke sana. Ini wajah-wajah masyarakat Tengger ya, ada yang seperti wajah orang Indonesia, ada yang agak-agak Chinese. Sekian laporan saya dari Jalan Sumbing, Kota Malang.